Selamat malam Net 24, kami awali dari ibu kota malam ini. Seakan tidak ada habisnya nih Esther, sederetan selebritas pengguna narkoba ini kembali bertambah dan kali ini menimpa pesinetron Sandy Tumiwa. Iya, jadi miras ya, Sandy diamankan saat tengah menggunakan sabu dan alasannya memakai narkoba karena sedang galau. Sandy Tumiwa diamankan ke kepolisian sektor Menteng, Jakarta Pusat, Jumat pukul 2:30 dini hari. Ia digerebek di Hotel The Grove, Rasuna Said, Jakarta Selatan saat tengah menggunakan narkoba jenis sabu. Dan tidak sendirian ya Rizya, Sandy diamankan bersama manajernya Michael Angelio. Dari tangan mereka, polisi temukan sisa sabu seberat 0,24 gram, alat hisap sabu, korek api, dan ponsel. Hasil tes urin Sandy dan manajernya ternyata positif narkoba nih. Dari pemeriksaan maraton, polisi akhirnya menetapkan Sandy sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Dan dari pengembangan penyidikan, polisi juga menangkap dua penyuplai sabu untuk Sandy di kawasan Jakarta Selatan. Dari sini, polisi kembali amankan 0,67 gram sabu dan alat hisapnya. Sudah kita tentukan sebagai tersangka, juga karena selain alat bukti yang ada, barang bukti yang ada juga kita tes urin, semuanya positif. Untuk sementara masih pengguna saja, ya pengguna saja, masih kita dalami nanti, ya. Selain dari pengembangan tadi yang dua orang tadi, kita akan terus kembangkan sampai ke pengedar besarnya. Dan dari pemeriksaan, Sandy diketahui membeli sabu setiap 2 hari sekali nih. Dan ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Biasanya Sandy membeli paket sabu 0,5 gram seharga Rp800.000. Pemesanan dilakukan lewat telepon ataupun bertemu langsung. Iya, Rizan, juga setelah tertangkap basah, Sandy kini mengaku menyesal. Ia meminta masyarakat untuk tidak bermain-main dengan narkoba. Dan Sandy juga beralasan gunakan sabu karena galau dengan masalah yang tengah dihadapi. Dan akibat menyalahgunakan narkoba, Sandy dan manajernya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika nih, yang ancaman hukuman maksimalnya ini 12 tahun penjara. Ya, itu lagi galau. Keinginan sendiri atau ada yang diajak? Diajak sama? Ada. Ada perasaan menyesal nggak Bang Sandy? Sangat. Mungkin ada yang mau disampaikan ke masyarakat itu? Jangan narkoba. Stop narkoba. Oke, mungkin cukup. Buat masa depan Anda. Ya. Okay.